LPD Desa Pekraman Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan melaksanakan malam gebyar pengundian hadiah LPD. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Wantilan Pura Kayangan Dalem Prabu, Desa Pekraman Beraban tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus LPD tahun buku 2018. Malam gebyar LPD Desa Pekraman Beraban diisi dengan agenda utama laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2018. Menurut pemucuk LPD Desa Pekraman Beraban, Made Swardike, malam gebyar LPD Desa Pekraman Beraban ini merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban LPD. Keberadaan LPD yang membantu perekonomian Desa Pekraman merupakan milik Desa Pekraman dan keuntungannya akan dikembalikan ke Desa Pekraman. Aset LPD Desa Pekraman Beraban saat ini sudah mencapai Rp137,3 miliar. Kedepan program membantu petani akan direalisasikan dengan memberikan kemudahan bagi para petani dan memberikan dukungan setiap tahun berupa dana 20% dari keuntungan kepada Desa Pekraman yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan desa. 2019 itu kita menargetkan ini ada program khusus nanti bagi petani. Nah, Niko, kita memberikan bunga khusus untuk petani-petani kita karena notabene di sini lumayan besar juga nasabah kita atau masyarakat Desa Beraban Niko sebagai petani. Jadi kami di LPD beserta dengan Jerom Desa Adat mempunyai program kita akan menggandeng BUMDes yang ada di desa, itu kita akan kucurkan dana untuk membiayai daripada petani-petani kita yang ada di Desa Beraban atau khususnya. Sementara Bendesa Adat Pekraman Beraban, Made Sumawo mengatakan, selama ini keberadaan LPD di Desa Pekraman Beraban sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan mendukung pembangunan di Desa Pekraman. Terlebih LPD memiliki program membantu petani di Desa Pekraman Beraban dan memberikan dukungan dana sebesar 20% dari keuntungan kepada Desa Pekraman. Kedepan diharapkan LPD Desa Pekraman Beraban bisa tetap eksis dan ikut serta dalam mendukung pembangunan di Desa Pekraman Beraban. Kalau kita berbicara LPD, Pak, ini salah satu lembaga keuangan yang memang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Saking ikramo untuk ikramo, gitu. Nah, ini pasti kepisan keberadaan LPD pun ini Presiden wantu ikramo dan sejroning nitenin kohoripan. Nah, kiri antukan LPD puniki boyo lembaga keuangan yang bersifat profit oriented gitu. Nah, niki pasti kepisan LPD puniki yang tiang nangun minakadi perekonomian ikramo. Gitu. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula penyerahan dana pembangunan secara simbolis oleh pemucuk LPD kepada Bendesa Adat Beraban dan pengundian door prize 2 hadiah utama berupa sepeda motor dan 1 buah traktor serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan hiburan musik. Bayudi dan Artaya, Bali TV.